Kabakren Polrestabes Medan AKBP Samsidar didampingi Muspika Medan Amplas membagikan sekitar 500 masker gratis kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Panglima Denai. Kegiatan tersebut dilakukan guna membiasakan warga memakai masker. Sembari menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memakai masker guna memutus mata rantai wabah COVID-19, AKBP Samsidar bersama Muspika memakaikan langsung masker kepada warga yang didapati tidak memakai masker. Kapolsek Patumbak, Kompol Arvin Vareza berharap langkah yang dilakukan bersama anggota dan Camat Medan Amplas Edi Mulya Matondang beserta Dantramil 08, Kapten Edi Huta Barat akan terus dilakukan mengingat dalam waktu dekat pelaksanaan sanksi Perda, salah satunya kewajiban memakai masker akan diberlakukan. Kegiatan hari ini adalah pengecekan sekaligus kepatuhan, mengecek kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokoler kesehatan. Sementara sifatnya kita masih himbauan saja kepada masyarakat agar masyarakat menumbuh kembangkan rasa kesadarannya dan kepatuhannya terhadap protokoler kesehatan yang telah digariskan pemerintah. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, Salam Tribrata.